ورحمة الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف الشيخ عبد القدير رحمه تعالى ونفعنا ببركة علمه في الدارين أمين. Sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati, Kitab Jawi muka surat 12. Dan ketahuilah olehmu, orang yang salik, orang yang nak berjalan dengan jalan ibadah, bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Lidah yang satu terbit, boleh terbit daripada lidah yang satu sebanyak-banyak sebesar-besar kejahatan. Setiap anggota yang ada pertubuh badan kita ini tidak sunyi daripada satu amalan, sama ada amalan kut balik taat atau amalan kut balik maksiat. Tak sunyi. Setiap anggota yang Allah anugerahkan yang ada pertubuh ini, sama ada dalam tubuh itu hati ataupun anggota zahir, tak sunyi. Terkadang digunakan taat, terkadang berlaku maksiat. Maka ini bicarakan tentang anggota lidah. Dalam banyak-banyak anggota inilah anggota yang tidak ada tulangnya. Lidah pasien tak bertulang, boleh jadi lidah itu menjadi sebesar-besar kejahatan. Dengan sebab lidah boleh jatuh dalam murtad. Sebab lidah. Sebesar-besar kejahatan, sebesar-besar maksiat, gelincir iman, jatuh kufur na'uzubillah. Dengan sebab kata-katalah boleh menyebabkan berlaku perceraian antara suami isteri, bergoncang yang arah. Kan? Itu dengan sebab lidah sebesar-besar kejahatan, sebanyak-banyak anggota dikatakan, kan? Hanya lidah binasa sekaliannya. Maka lazimkanlah olehmu, hei orang yang salik, lazimkanlah menjadi satu kewajipan kita pelihara akan memeliharanya, memeliharakan akan lidah. Kan? Seolah-olah kata satu benda lain. Kan? Seolah-olah kita mengatakan satu perkara yang lain. Dan lidah. Kan? Lidah ni orang panggil. Daripada lidah orang percaya. Daripada kata-kata buat orang berubah. Daripada kata-kata buat orang yang jatuh sedalam-dalamnya. Semua dengan sebab maklumat lidah, kan?
Maka syarak perwajibkan kita orang mukallaf, jagalah lidah ni. Dan macam mana nak belajar cara lidah, itu dibicarakan pada kitab ini. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, kebinasaan lidah. Dan tidak menolong akan dikau, hei orang yang salik, atas sejahtera daripada kebinasaannya, kebinasaan lidah. Takkan ada boleh orang dan binasa semua lidah ni, takkan boleh jadi sejahtera melainkan apa? Tidak ada yang menolong melainkan mengasingkan, ya, oleh mengasingkan diri daripada manusia. Antara cara nak memeliharakan kesejahteraan lidah tidak lain hanya untuk caranya mengasingkan diri daripada manusia. Orang panggil uzlah namanya. Ini panggil uzlah. Cuma ada bezalah umum khusus orang panggil. Dan perbezaan umum khusus antara uzlah dan khalwat. Jangan tergambar bila sebut uzlah, mesti duduk dalam hutan, duduk dalam gua, mesti duduk tengah-tengah atas puncak bukit, tak mesti. Duduk di bandar, kita boleh mengasingkan diri. Dan uzlah tidak semestinya orang panggil duduk tengah-tengah hutan, tak bercampur langsung, tak semestinya demikian. Orang yang hatinya kuat dan dia nak asingkan terus bersunyi-sunyi daripada manusia, itu boleh dalam hutan. Adapun sebahagian hati manusia tidak kental, hatinya tidak kuat dan duduk hutan seorang-seorang, dengar bunyikan itu pun dah takut. Kemana dengar duduk hutan seorang-seorang? Kan bunyi sikit dah nak balik dah, tak ada uzlah dah kan. Belum tentu semua orang kuat hatinya untuk mengasingkan akan diri. Maka kita uzlah di tengah-tengah bandar, kita boleh uzlah kan. Kita bercampur urusan hanya sembahyang berjamaah, datang Jumaat dan datang jemputan kenduri kahwin kan, habis balik rumah jangan campur dah, duduk rumah kan. Kalau ada bilik yang lebih dalam rumah, khususkan untuk kita mengerjakan amal ibadah. Dalam uzlah, apa yang nak kita fikir? Jadi kita sunyi-sunyi seorang-seorang dalam ilmu tasawuf, apa yang paling besar dituntutkan dalam ilmu tasawuf untuk orang yang mengasingkan diri? Apa yang nak dipikir? Dalam banyak-banyak perkara, apa yang nak dipikir ketika dalam uzlah? Duduk seorang-seorang, mengasingkan diri. Ulama-ulama tasawuf menyebutkan, dalam uzlah yang paling besar, kita fikir apa? Lima zahulik. Itu yang paling utama. Kalau duduk seorang-seorang, duduk sesunyi, apa yang paling utama kita nak fikir? Lima zahulik tu. Kenapa aku diciptakan oleh Allah? Sebab apa aku lahir ke dunia ni? Itu yang dipikirkan. Kenapa aku lahir ke dunia ni? Kenapa aku dijadikan Allah? Pasal apa? Adakah aku hidup 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun semata-mata nak dapatkan anak cucu? Semata-mata nak himpunkan harta duit berjuta-juta dalam akaun? Adakah demikian? Kita fikir apa? Ketika kita mengasingkan diri, apa paling besar dalam ilmu tasawuf? Lima zahulik tu, kerana apa aku dijadikan oleh Allah? Itu yang fikir. Kenapa Allah ciptakan aku? Kenapa aku hidup dalam dunia pada hari ini? Kenapa? Apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba? Dan bila kita dijadikan, mesti ada sebabnya. Dan
setiap ciptaan Allah sudah tentu ada hikmah. Allah jadikan kita lahir ke dunia untuk apa? Adakah semata-mata nak bersendap, makan minum, nak berkahwin, nak berjalan, nak makan, benda viral? Kan? Adakah demikian? Kan? Ingat satu firman Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, melainkan supaya apa? Menyembah mereka itu akan aku. Kebanyakan ulama tafsir menyebutkan liya'budun supaya menyembah mereka itu akan aku. Dan ada sebahagian ahli ulama mufassirin menyebutkan liya'budun dengan mana mengenal. Illa liya'budun, malaikan supaya mengenal mereka itu akan aku. Bila kita fikir kenapa aku dijadikan, tak lain untuk kita beribadah kepada Allah. Kenapa aku lahir ke dunia? Tidak lain untuk aku kenal akan Allah. Ma'rifah. Beribadah dan ma'rifah. Dengan kita uzlah, terpelihara oleh lidah. Kita nak mengumpat, nak cerita pada siapa? Kalau kuat sakit hati pun cakap seorang, tak ada orang dengar. Atau kelebihan, mengasingkan diri daripada manusia, kan? Dan mengekalkan diam. Kalaulah tak boleh mengasingkan diri, tak bolehlah. Aku ni passion hidup, mesti nak ada orang, kan? Kalau hidup seorang ni, tak boleh hidup lah, kan? Passion hidup ni kalau seorang tak boleh lah, kan? Ada tak kena, kan? Kalau tak boleh nak mengasingkan diri, bagaimana? Dan mengekalkan diam. Jangan banyak bercakap. Kalau tak kuat untuk uzlah mengasingkan diri, jangan banyak bercakap. Lebihkan kepada kemerdiam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan. Rasulullah Rasulullah menyebutkan, kan, orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah bila dipercakap, cakaplah benda yang baik-baik. Kan? Bila kita bercakap, cakap benda yang baik-baik. Jangan sampai perkataan kita menyakitkan hati orang. Apatah lagi maki hamun. Apatah lagi mengumpat. Dan apa yang keluar mulut kita, jangan sampai orang lain terasa. Kan, cakap yang baik-baik. Falyakul khairan, kata Rasulullah. Kan? Kalau tak boleh, aku ni kalau cakap ni, oi, padas sungguh. Kalau tak boleh cakap benda baik-baik, awil yasmun. Diamlah. Kalau kita ni jenis mulut laser, mulut tak ada insurans, kalau cakap, orang terasa sungguh. Kan? Nabi pesan apa? Kalau tak boleh falyakul khairan, awil yasmun. Diam. Kan? Orang tanya sepatah, jawab sepatah. Cukup dah. Apa orang tanya, itulah jawab. Diam. Kalau dia bercakap, takut orang terasa. Awil yasmun. Diam. Kan? Atau sebesar-besar anggota, itu namanya lidah. Melainkan nak bercakap juga, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, ini hajat pada syarak. Dan tak apa tidaklah. Kalau diam je, kot mana? Syarak tuntut kau bercakap. Mana contoh misalnya? Seperti belajar dan mengajar. Kalau dah belajar tak faham, kena bertanya. Kalau saya tanya kan, takut ustaz terasa pula kan. Kan tak nak datang mengajar, tak demikian. Itu memang syarat tuntut. Dan syarat tuntut dalam belajar, kena bertanya. Kan? Dan mengajar. Dah pandai sikit nak kongsi pada keluarga, nak kongsi pada jemaah, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kena beritahu, kena menyampaikan. Kan? Mengajar pula. Kan? Dan memberi nasihat,
Kan? Eh, kita dah ada ilmu. Tengok orang buat salah cara, eh, kena tegur tu. Satu tanggungjawab. Sebab ada ilmu. Kan? Apa nasihat? Iradatul khair ilahi. Kan? Asal-asal perkataan nasihat itu memberi makna iradatul khairi ilahi. Itu asal perkataan nasihat. Nasihat itu diambilkan perkataan nasoha. Kan? Nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat. Jadikan Melayu. Asal nasihat itu diambilkan dari perkataan nasoha. Nasoha memanggil membersih. Membersih, menyuci. Itu nasihat. Kan? Bila kita faham dah apa erti nasihat, asal nasihat itu membersih. Asal nasihat itu menyuci. Begitu faham dah. Bila sebut, tolong bagi saya nasihat. Oh, jangan kita mengata pula, engkau ni tak kata-kata bahasa. Jangan itu buruk. Bila orang minta kita nasihat, janganlah sampai kata-kata menyakitkan hati. Dan sebab nasihat itu artinya membersih. Nasihat itu menyuci. Orang dengar pun berubah. Orang dengar pun nak berubah. Kalau orang dengar kita bagi sampai perkataan, ketiga tu nak berubah jadi baik. Dan itu nasihat. Perkataan yang langsung tak menyinggung. Perkataan langsung tidak menyakitkan hati. Pasal nasihat itu menyuci. Nasihat itu membersih. Seolah-olah bila kita keluarkan perkataan, Allah, sedapnya dengar, bersih, suci, begitu. Dan demikianlah dengan lidah. Bila kita sampaikan nasihat, jangan sampai orang tersinggung. Jangan sebut nama. Ah, engkau ni nama sekian-sekian, tak reti-reti jadi baik ke? Jangan. Dia sebut umum. Dia sebut umum. Kalau buat jahat ini, jangan sebut. Pernah buat susah sekian. Itu bukan menyuci. Itu menyakitkan hati. Bersembah oleh Mu'az. Sembah Tuhan bagi bertanyalah. Bersembah bertanya oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal, kan? Seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Hei Rasulullah, kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, berpesan olehmu. Berpesan olehmu akan daku. Sayyidina Mu'az minta Nabi pesan pada dia. Pesanlah olehmu akan daku. Maksudnya minta nasihatlah. Wahai Rasulullah, tolong pesan ke aku ni. Diminta Nabi berikan pesan nasihat. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah SAW akan lidahnya yang mauli. Kena ingat, Nabi bila bercakap, itu bukan datang dari hawa nafsu. Bukan datang dari rasa-rasa, tidak. Wama yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang keluar perkataan lidah Rasulullah SAW sedikit pun tidak bercampur dengan hawa nafsu. Semua wahyu. Sebab Nabi sebut, wama yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Kita kena cakap, ya Allah. 10 sebut. 2-3 je betul. Semua pakuklah, kan, ditambah perisa lah, kan. Nabi tak, kan, Nabi semuanya wahyu. Nabi pun keluarkan lidah, beri pesan ke nasihat Jabal. Apa dia? Dan lalu bersabdalah ya Rasulullah SAW, tahan olehmu atas engkau akan ini, kan, tahan olehmu akan engkau akan ini. Nabi buat isyarat. Nabi tunjukkan lidah. Artinya apa? Lidah engkau yang seperti lidah aku ni. Nabi tunjukkan isyarat tangan kepada lidah. Tangan olehmu akan ini. Tahankan akan ini, wahai Mu'az. Apa dia? Lidah engkau.
Hendaklah engkau tahankan akan-akan lidah engkau. Tahan daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Orang yang dengki dan mulut sebut baik, satu ketiga Allah akan zuhirkan dengan perkataan lidah. Dan min syarri hasidin iza hasad. Orang yang dengki, bila dizuhirkan dengki, itu jadi bersihir. Itu jadi penyakit ain. Dan mula-mula dia sakit di hati. Dia tak tengok orang lain lebih. Bila dia sudah berucap di lidah, habis itu. Dan parahlah. Sebab tu Nabi kata, lidah. Kau rasa kau dah yang buruk semua kau tolak. Jangan sebut perkataan yang dilarang. Kan? Jangan mengumpat, jangan menghina, jangan memaki gitu. Dan Allah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang panggil ini hadis kan, namanya hadis mauquf. Bila sahabat ada buat, Nabi tak buat kan, tapi Nabi juga sudah memberikan jaminan alaikum bil jamaah kan. Sayyidina Abu Bakar Khulafa Ar-Rashidin kan, dinamakan hadis ini orang panggil perbuatan sahabat oleh kerana tak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dinamakan perbuatan sahabat Sayyidina Abu Bakar ini namanya hadis mauquf kan. Satu ketiga Sayyidina As-Siddiq radhiyallahu anhu dipegang lidahnya, dipegangkan lidahnya dan berkata ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inilah kan, ditunjuk lidah, dipegang betul bercakap, ditunjuk lidah, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan kan. Dia bukan cakap dengan orang lain kan. Dia cakap pada dirinya sendiri. Sayyidina Abu Bakar buat demikian, dia nak ajar diri sendiri. Kita kalau orang tegur, terasa kan? Kan? Ada setengah orang, tak boleh orang tegur. Berasa ni. Kan? Bagaimana cara nak ubahkan diri? Cakap diri sini. Aku ni dah kenapa cakap dengan diri sini? Kan? Sebab kalau kita ada satu pangkat jawatan, kita sebagai seorang ayah, anak tegur, kita berasa. Pasal kita ayah, lebih daripada anak, sebab nak tegur. Kita sebagai seorang suami, kalau isteri tegur, kita berasa. Sebab kita ada kelebihan. Mentang-mentang kau suami, bila isteri tegur, kita ada satu perasaan begitu. Kan? Lalu bagaimana cara nak ubahkan diri? Kan? Bila kita kat tempat kerja, kita ada jadi jawatan tinggi, kalau kuli tegur, kau siapa? Aku bos kat sini kan? Begitulah. Maka salah satu cara nak didik, nak lembutkan hati, cakap diri sendiri. Aku dah kenapa dengan aku ni? Sayyidina Abu Bakar dipegang lidah, dia cakap diri sendiri. Sayyidina Abu Bakar cakap diri sendiri. Inilah, lidah ni lah yang menyebabkan aku ni banyak datu dalam kebinasaan. Sebab lidah banyak aku kena hisap. Makin banyak bercakap, makin banyak yang silap ni. Kan? Ini Sayyidina Abu Bakar, dia berkata-kata untuk diri sendiri. Kan? Ditakdirkan ketika Sayyidina Abu Bakar cakap diri sendiri, ada orang dengar. Itu boleh sampai ke tu? Kan? Sebab tu cerita boleh sampai kat kita hari ni. Kalau cakap seorang-seorang, tak ada orang yang riwayat, mana mungkin cerita sampai kepada kita. Ketika Sayyidina Abu Bakar cakap diri sendiri, ada sahabat lain dengar. Apa yang Abu Bakar cakap diri sendiri tu? Itu dia buat kat tu.
sampailah riwayat dalam hadis, hadis mauquf namanya kan. Kita bercakap diri sendiri bukanlah berarti kita orang gila. Kau ni dah kenapa cakap tu seorang ni gila ke apa? Dia putus suaya ke? Tak. Kan? Kalau boleh kita cakap cuma seorang tu, jangan sampai orang dengar lah. Jangan sampai orang tengok. Manusia ni, anggapan orang ni, 10 kalau kita tanya orang, barangkali 10 jawapan berbeza. Kan? Kalau kita tanya orang, 100 orang, belum tentu 100 orang jawab sama. Macam mengaji, kalau 100 orang mengaji, cuba tanya balik 100 orang ni, belum tentu semua menjawab sama. Tak. Kita yang menentukan. Diri kita sendiri yang mencorakkan, menentukan apa orang nak cakap terhadap diri kita. Kita menentu. Kalau kita tunjukkan benda baik pada orang, orang akan sebut benda baik. Eh, mamak tu baik tau. Aku tengok dia, gitu. Kalau kita tunjukkan benda jahat di hadapan orang, orang akan sebut jahat. Kan? Kita ni, orang akan sebut. Kod mana pun, bila sebut manusia, pasti orang akan sebut nama kita. Kan? Pasti orang akan bercerita tentang hal kita. Kita duduk rumah macam mana pun, pasti kita, satu hari kita keluar rumah. Kan? Orang, sekurang-kurang orang akan menyebut. Kita yang menentu. Jadi kita menentu. Orang nak sebut baik ke jahat, kita menentu. Kan? Kan ingat kisah Luqmanul Hakim kan? Kisah Luqmanul Hakim. Dia naik berdua dengan anaknya naik keledai. Orang mengata, apalah Luqman ni? Duk nyanyi binatang naik dorang. Kan? Turun dua-dua. Ayahnya turun, anaknya pun turun. Pegang tali kekang. Orang duk mengata, apalah ada keledai tak nak naik, duk jalan kaki. Naiklah Luqman, anak jalan kaki. Tengok tu, bapak tak reti jaga anak, anak tak kenal mudi. Bapak naik, anak pergi jalan. Tukar pula, anak naik, Luqman jalan. Apa punya anak lah, orang tua dia biar jalan. Orang akan mengata. Orang pasti akan mengata. Belum kita keluar lagi media masa tu. Kita masuk dalam TikTok, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook. Berapa ramai yang komen tu. Cuba tengok komen orang, sama tak? Hoi. Kan kalau bab agama ni lagi komen macam-macam. Bukan ulama' tu. Semua netizen komen macam-macam kan? Kita yang mencerminkan. Orang sebut pada kita tu, kita yang mencerminkan. Kalau kita tunjuk baik, nescaya banyak akan orang sebut baik. Bila dah mati, oh baik arwah tu. Tak tinggal masjid. Kan? Oh baik arwah tu masih hidup dia. Tolong orang, sedekah. Kita yang mencerminkan. Kalau kita perangai tak senonoh, suka mengata, suka menyebut, kan? Orang akan sebut tak baik di belakang kita. Itulah. Kata Abu Bakar, lidah ni lah yang banyak jatuh tempat. Tempat kebinasaan. Itu lidah, kan? Berkata oleh syair, orang Arab disukai, ahli sufi ni disuka bersyair. Kan ketika dia, ketika hatinya sedang munajat, berkata-kata dengan Allah, dia hanyut dalam lautan Allah, suka tukar. Orang yang sedang bercinta suka nyanyi lagu, kan? Dulu kita bercinta dulu kan, kadang kirim lagu lah apalah kan. Pantun orang bercinta tu kan. Pen merah, pen biru. Kan pecah kaca, pecah gelas. Dia baca kan orang zaman dulu kan. Orang tasawuf yang sedang mabuk bercinta dengan Allah, begitulah. Bila ghalib, lalat dengan Allah, suka syair. Kalau al-sufi ni suka syair. Apa kata dia? Luka dengan sebab lembing, sembuh dengan dedah. Kalau luka kena goris pisau, lama-lama, seminggu, dua minggu baik, habis dah. Letak minyak, letak ubat kuning, cepat dah sembuh. Settle dah. Jatuh motor sikit bergesil. Masa jatuh je pedih.
masa jatuh je rasa sakit. Dah sebulan, dah dua bulan berkoping, akhirnya berparut, tinggal parut sikit dah. Settle dah. Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Tak ada masalah dah, sembuh dah. Kan? Besok buat laju lagi motor. Dah sembuh, jatuh sebulan dua je buat perlahan, teringat. Lepas tu lupa dah dia. Bawa laju gitu je. Itu ibarat dia gitu. Akan tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Ui. Kalau hatinya terluka, 10 tahun kita ingat. Dulu kau pernah mengata aku kan? Dulu kau pernah maki amun aku kan? Dulu kau pernah menyumpah aku kan? Aku ingat lagi. Dekat tempat sekian-sekian, dah 20 tahun dah. Aku tak lupa lagi. Kalau hati terluka, tak semudah sembuh. Kan? Luka parut, cepat kita lupa. Kan? Luka di parut sembuh, lupa dah. Buat laju gitu je. Cuma kita beringat je. Kalau luka di hati, Allah, kesan dia sampai mati belum tentu. Belum tentu hilang. Bergaduh adik-beradik. Kan? Gaduh dengan ipar duai. Bergaduh dengan kawan baik. Oi. Dulu kawan baik berpuluh-puluh tahun. Kemana kita ada, situ dia ada. Kalau WhatsApp tak ada orang lain, mesti dengan dia lah. Kalau sekali bergaduh, cakap tu pedih, tajam, tergores luka di hati. Dulu baik, sekarang ya Allah, tak dengar nama dia lah. Benci sungguh. Sebab apa? Sebab lidah. Dan dengan sebab lidah lah hati luka. Payah nak sembuh. Itu kebinasaan lidah. Kan? Bila kita marah orang, ingat. Hari ni kita ada kuasa. Hari ni kita ada jawatan. Kita boleh maki hamun. Kan? Doa orang zalim, Allah tak tolak. Kan? Engkau ada kuasa. Engkau ada jawatan. Engkau ada harta. Engkau boleh maki hamun orang miskin. Engkau boleh hardik orang susah. Kan? Tapi ingat satu ketiga. Ketika awak orang anangil, kan, situlah awak nak mengajar kita apa erti pentingnya lidah ni kan. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Kalau cakap benda baik, kan, bila kita dengar nasihat yang berguna, bila kita dengar sejuk, lembut hati, kan, kalaulah kita mendengar satu perkataan yang cukup menyentuh hati kita, dan pasti kita akan berubah. Dan sebab tu ada teknik cara berdakwah, teknik cara bercakap. Kan? Tengok apa kita berlaku. Kalau ditulis kat signboard, jangan buang sampah. Bila kita larang, orang makin buat. Bertimbun sampah. Betul tak? Kalau cara tegur dia, cara tegur tu marah, jangan buang sampah. Situlah banyak sampah. Jangan conteng. Ah, situlah conteng. Vandalism. Kat bus stop, jangan conteng. Situlah contengnya. Cuba ubah cara bercakap. Terima kasih. Kena tidak buang sampah. Elok kan? Tak ada pula orang buang sampah, elok pula. Terima kasih. Sudi tak conteng tempat ni. Allah, kan beza tu. Begitulah kita nak nasihat orang. Kan? Engkau ni tak kata-kata basalah, bebal, bengap, kan? Bodoh. Cuba kau berubah. Kau tahu kau buat dosa. Kalau itulah diajar, hoi. Orang tu baru nak taubat, makin jahat jadinya. Kita simbah minyak kat api, makin teruk jadinya. Dulu perompak, sekarang, kan, dulu pencuri, sekarang perompak dah. Kan? Cakap tu Allah, kalau kita cakap benda yang menyentuh hati orang, bila hati tersentuh, ya Allah, orang yang sedang marah ni,
orang yang tengah marah ni, napanya laju kan? Napanya laju, mukanya merah. Kan? Kita bercakap, engkau pun satu tak guna. Ay, bertambah marah ni kan? Ibarat kita curahkan hati. Cuba cakap satu benda yang hatinya boleh tersentuh. Kan? Api tu padam. Seketika itu, api tu padam setemerta. Dengan sebab lidah boleh berbaik-baik. Dan dengan sebab lidah boleh bergaduh, hancur suami isteri. Dan cuba cakap baik-baik, lemah lembut. Dan tak jalan, tukar pula cara. Dan begitulah orang panggil. Penting lidah perkataan. Itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Ya. Anggota boleh berubah dengan sebab apa? Sebab lidah. Kan? Anggota tu boleh berubah dengan sebab apa? Sebab lidah. Kan? Dan perkataan yang jahat itu kita berkata-kata dan membuat orang terasa hati. Jahat ke baik kata tu? Kita bercakap, orang terasa. Bermakna perkataan kita baik ke jahat? Dan jahat kan? Kita bercakap, orang terasa. Kita ni dia. Kalau aku bercakap, orang terasa, perkataan aku tu baik ke jahat? Dan itu jahat kan? Atau dia kata perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Bila perkataan jahat, dosa kepala. Dosa kan? Kan? Ha. Tengoklah setara mana. Besar kecil itu tengok setara mana. Tengok apa perkataannya. Mengumpat ke? Kalau mengumpat dosa besar. Namimah, mang domba, itu semua dosa besar. Kan, tengok perkataan apa yang menyebabkan orang sakit hati. Dusta ke? Kan, tengok di mana perkataan. Dia kata apa? Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Kan, orang duk cucuh perkataan yang tak mulik. Cepat terasa kan? Duk melenting. Kan? Asal tak nak buat. Bila orang cucuk perkataan, oi, melenting, buat selalu. Kan? Itulah orang panggil kan? Sebab tu berdakwah ni ada cara. Bila kita nak buat misal, jangan sebut nama orang. Dalam berdakwah, bila kita nak buat misal, jangan sebut, jangan tentu nama orang. Si Fulan tu kan, jangan begitu. Kita buat misal umum. Dan ada orang hatinya kental. Kau cakap macam mana pun, dia okey je. Itu tak ada masalah. Tapi bukan semua orang hati yang sama. Dan sekalipun orang tu datang masjid, bukan semua orang hati yang sama. Kita tak tahu sejarah dulu macam mana. Dulu ada jawatan pengarah. Dah pencin mula masjid. Dulu jawatan pengarah. Bayangkan orang paling tinggi kat tempat kerja dia. Kan? Tak pernah orang tegur. Datang masjid, tiba-tiba kena bantai dengan ustaz. Pam, 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 pam. Oh, terasa hati dia kan? Datang dalam masjid lepas tu. Bukan begitu. Kan? Ada orang kuli. Kat luar dia kerja kuli je. Kena marah makin ambun. Ah, telinga tu dah tebal lah. Kau cakap macam mana pun. Aku tak buat. Macam itulah aku. Aku orang dia begini. Bukan semua orang dalam masjid. Bukan hatinya sama. Sebab tu bila kita datang rumah awal datang masjid, buang sekejap pekerjaan kita. Masuk masjid, ingatlah. Apa jawatan dunia, apa pangkat, apa harta ke dunia, kita letak luar masjid. Masuk masjid, terimalah. Orang nak tegur, orang nasihat, terimalah. Sebab apa? Dunia ni berpengaruh. Bayangkan, daripada lepas universiti kita kerja, pengaruh kuat tak masuk dalam dunia? Kuat. Dan sebab tu dia nak berubah bukan mudah. Kan? Anak murid sini, si ustaz ada tak? Ada. Eh,
kan orang orang masjid tu sebab latar belakang dunia tak sama. Yang kita ingat sama. Kan barangkali dia baru datang masjid, dia nak berubah. Barangkali baru datang masjid, nak bertaubat. Dulu teruk tu. Kita mana tahu. Kita tak tahu hati orang. Kan? Sebab tu orang panggil, cakaplah. Kan? Dengan perkataan yang jangan sampai menyakitkan hati orang. Kan? Kalau kita kenal orang tu kawan aku ni, aku kenal dia dari kecil. 7 tahun main sama-sama kat parit. Sampai umur 50 tahun dah. Dah kena hati budi dah. Tu tak ada masalah. Itu pun kena berlapik lah kan. Itu pun kena berlapik gitu. Kan dia kata, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Ada orang makin dipuji, makin sombong juga. Oh, baguslah Pak Haji, rajin datang masjid. Hai. Elok-elok hatinya bersih, jadi riaklah pula. Sebab tu kita tengok, kan? Bukan semua perkataan baik itu baik bagi orang lain. Belum tentu. Ya, aku ni cakap baik kan? Salahkah aku cakap baik? Aku puji Pak Tok Haji tu. Belum tentu. Jangan kita ingat semua baik itu, jangan kita ingat semua perkataan baik, baik bagi orang lain. Belum tentu. Ada orang makin dipuji, makin sombong. Oi, bagus ya, Pak Haji ya. Haji datang mengaji ya. Dia mula tu naik. Jangan begitu. Kan? Hati belum bersih. Kalau caci maki tu sama, itu bersih tu. Kan kalau orang puji suka, orang caci kita masam, itu belum bersih tu. Jangan tu. Kan? Tengok pada orang kan. Itu dia kata baik perkataan, jahat perkataan, anggota tu berubah. Tak sama tu. Bersegeralah oleh segala anggota, semuanya ni anggota. Bersegera kepada lidah. Kan? Ini benda yang bangsa bukan ijtihad. Bukan pasien boleh ijtihad, tidak demikian. Maka dia tak dengar Rasul kata. Kita tak dengar cakap, kita bukan zaman hidup zaman Rasulullah. Kan? Maka walaupun perkataan sahabat pada hukum marfu', kan? Atau orang panggil, dan telah menceritakan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota, semuanya anggota segera kepada lidah. Kan? Panjang sangat soalan tak dan baca. Dan berkata semuanya anggota baginya bagi lidah. Apa kata anggota bagi lidah? Pagi itu menuntut oleh kami akan dikau, hei lidah, kami tuntutkan dengan nama Allah. Semua anggota, tangan, kepala, mata, kaki, semua ni semua tuntut pada lidah. Cuba kita pandang apa anggota cakapkan lidah. Hei lidah, kami tuntutkan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas pertunjukkan. Dan mudah-mudahan engkau tu dapat petunjuk jadi betul. Kerana bahawasanya engkau hei lidah, jika engkau lurus, kalaulah engkau hei lidah betul, lurus betul, dan jika kami ni kata anggota, kami pun lurus. Bila lidah cakap baik, ya insyaAllah saya buat ya. Lidah cakap baik, insyaAllah anggota akan buat. Kan? Kalau lidah kata, ini kan, malah datanglah. Lidah cakap itu, malah aku datanglah. Memang taklah. Anggota pun rasa malah. Kan? Anggota tu ikut kata lidah. Kan? Dan jika engkau bengkok, kalau engkau bengkok lidah, dan jika kami anggota pun bengkok. Kan? Kalau lidah terbengkok, yang lain pun samalah. Dibangga. Dulu aku zaman muda kan. Dia boleh cerita tentang dia punya jahat dulu. Kan? Kalau lidah terbengkok, anggota bila nak lurusnya? Bila nak berubah? Kalau orang lain tahu dosa kita, bila masa kita nak berubah? Alah mamak tu, dulu kan yang baik. Aku kenal lah, dia cerita kat aku dah. Zaman muda tu, mana perempuan tak jumpa.
Mana harta, mana selipa tak curi ni, mana duit tak ada masuk, banyak lah semula tu. Kalau lidah terbengkok, anggota habis lah. Bila lidah tu lurus, insyaAllah saya tanam, saya azam, saya nak berubah. Hei tangan kaki, hei mata, hei telinga. Bila lidah tu kata baik-baik, insyaAllah satu hari Allah akan gentikkan di hati, insyaAllah dia berubah. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahumullahu ta'ala, apa katanya? Apabila melihat, melihat yang mana mengetahui, kan? Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau, jangan suruh orang lain bagi tahu. Tengok di sini, eh aku ni keras sangat hatilah, kan? Apabila kau tengok hati keras suruh ni Roy, Roy, keras anti kau Roy, kan? Kita dulu kan? Hati ni terkadang lembut begitu, terkadang berubah keras, kan? Ketika kau lihat hati kau terkeras dan lemah pada badan kau, eh keras tu hati, badan tak kuat mana pun, hati je cakap keras. Bangun malam tak ada je, kan? Ibadat tak ada mahu dia. Dan tertegah pada rezeki engkau, eh payahlah, tak kaya-kaya. Bukan tak kerja, kerja dah. Eh, rasa tak cukup-cukup, kan? Maka ketahuilah olehmu, hei orang yang salik, bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada manfaat akan dikau. Kita renung muhasabah. Kenapa sampai hari ini rezeki kita masih susah? Orang lain, kawan-kawan sama sekolah dah berjaya dah. Dan Allah senang dah mereka. Dan aku ni kenapa rezeki ni payah dia, kenapa ni? Badan yang semalam lemah dia, kenapa ni? Eh, hati aku ni keras ke apa ni? Kan? Barangkali, kata ilmu tasawuf, engkau banyak berkata-kata benda yang sia-sia, tidak ada manfaat. Sia-sia engkau, tak ada manfaat. Dalam persaingan ibadah, kita boleh banding orang lain. Dalam persaingan ibadah, kita boleh cemburu. Eh, orang tu boleh bangun malam, senang. Orang tu boleh puasa, kenapa aku tak boleh? Kita boleh cemburu. Dalam persoalan ibadah, kita boleh saing orang lain. Aku nak bersaing dah. Itu boleh. Kan? Dalam soal ibadah, itu boleh. Eh, orang tu boleh mengaji. Kan? Tengok dia mengaji sehari satu muka, dengar kat pintu rumah tu, eh kenapa aku tak boleh? Dalam soal ibadah kita boleh dengki. Bukan dengki nak hantar si, ah aku nak hantar si, sakit tekak soal gaji, tak. Dengki kenapa aku tak boleh buat, dia boleh buat. Kita boleh dengki soal ibadah, kan? Jangan jahat sangka. Alah mengaji tu nak tunjuk pandai lah tu, kan? Ah, sengaja serakah depan orang, kan? Nak tunjuk baiklah tu, kan? Jangan kita buruk sangka. Sebab apa? Kita tak tahu hati orang lain. Kita tahu ke hati orang lain? Kita tak pernah tahu hati orang lain. Melainkan Allah buka rahsia. Kan? Ketika Allah buka hijab, mengetahui hati orang lain. Tapi jangan dihukum. Kan? Kalau kita boleh nampak hati orang lain, kalau orang itu sedang dilamun cinta, dalam hatinya ada muka orang perempuan. Bukan bayang-bayang, ada sungguh. Dan kalau Allah buka hijab, kita boleh tengok hati orang lain, macam mana rupa dia? Tengok perihal diri kita. Kalau kita sedang mabuk bercinta dengan perempuan, orang perempuan yang kita bercinta adalah hati kita. Kita yang awak izinkan nampak hati orang lain, ish,
lelaki kau dengan perempuan, kau sedang bercinta ke ni? Eh betul lah, mana kau tahu? Jangan buka rahsia Allah. Kan? Sebab tu awak tutup. Kan? Yang buka tu bomoh je. Kan? Sebab dia guna khodam jin. Sebab tu orang panggil, bila kita tidak mengetahui hati rahsia hati orang lain, apa faedah kita sangka buruk dengan orang? Orang tu buat baik, alah buat-buat tu. Kita tahu ke hati dia macam mana? Tak tahu kan? Kan? Kita sangka baik. Kan? Barangkali ditunjuk ibadat, dia tunjukkan contoh tauladan. Oh, orang ikut. Sangka baik. Kan? Ha, bila kita nak hilangkan nikmat orang lain, eh, dia senang, kenapa aku tak boleh? Itu dengki namanya. Kita ada penyakit orang menghasad, dengki. Jangan sampai dengki itu zuhir. Bila dengki itu zuhir, parah dah penyakit itu. Wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Kalau sudah dizuhirkan penyakit itu, habislah. Dan dilintas dia hasad dengki, tutup terus. Tutup. Jangan tertarik-tarik terbawa-bawa. Ah, bila dia terbuka pintu hasad, pintu untuk syaitan masuk. Tutup terus. Jangan layan. Kalau terbawa-bawa, malam teringat, dah habis tu. Bertambah teruk tu. Kan, min syarri hasidin iza hasad. Jangan sampai dizuhirkan. Tutup terus. Kemudian kata mu'alif rahimahu ta'ala, dan ketahuilah olehmu, hei orang yang salik, bahwasanya perkataan engkau itu ada kala ta'at dan ada kalanya maksiat kan. Tangguh dulu kan. Allah subhanahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna hufiddin wa'allimna ta'wilah. Wa maftah bihi kemataka futuhal arifin wan sunna birahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ada soalan sini Ustaz? Ya. Macam mana nak menjaga hati daripada merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih ibadah dari orang lain? Macam mana nak menjaga hati daripada merasa lebih baik dari orang lain? Daripada rasa lebih baik daripada orang lain, kita ingat apa nikmat yang Allah berikan pada kita. Ingat itu anugerah daripada Allah. Bukan kata aku ni boleh bangun malam sebab aku ni rajin. Bukan kata aku ni pandai fiqah sebab aku ni alim. Tak demikian. Setiap nikmat yang diberikan pada kita, kena ingat. Bukan sebab rajin, bukan sebab kuat, bukan sebab pandai, tidak. Itu anugerah pemberian daripada Allah. Kalau awak tarik, kan? Sekelip mata kalau awak tarik, hilang semua. Kan? Saya jawab dikali ringkas lah kan? Bawah alam. InsyaAllah sampai ada soalan nak tanya Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya tanya, macam mana caranya untuk menghilangkan penyakit ain bila kita dah terkena tu, ada cara-cara dia tak? Terima kasih. Kita kena kenal dulu, kena tahu dulu apa penyakit ain. Kena tahu dulu. Dan yang terlebih dahulu, sebelum nak elak, kena tahu dulu macam mana berdatang penyakit ain. Okey. Contoh, saya buat misal saya ni. Kan? Kalau saya tengok orang, kan? Kalau saya tengok orang, tiba-tiba saya rasa geram. Kan? Bila saya rasa marah, saya rasa geram ke orang, tak lama orang tu akan sakit. Kan? Tak lama tu orang tu akan sakit. Itulah dikatakan penyakit. Penyakit ain. Kenapa berlaku demikian? Kenapa? Saya ada kelebihan ke? Saya ada power ke? Kan? Saya tengok orang, saya geram, orang tu sakit. Sebab apa? Itu penyakit ain. Bila mata pandang,
kalau geram di hati, eh budak ni kan, eh minah ni kan, eh mamat ni kan, kenapa? Kena tahu tu. Siapa diri saya? Kena tahu. Kan? Contoh saya ni orang kena gangguan lama dah, saya kena sihir lama dah. Atau saya ni saka kuat, saka saya kuat. Ataupun saya ni kena sihir lama dah, tak berubat. Kan? Jin yang duduk dalam tubuh saya, jin saka ke jin sihir, sebati dah. Asal saka, asal sihir, dah sebati dan jin tu menganggap saya tuan dia. Bila jin tu anggap saya tuan dia, dia akan ikut arahan hati. Lidah tak sebut eh. Lidah ni saya tak sebut pasal sakit hati dengan kau. Saya tak sebut. Hati saya berasa je. Jin saya akan buat orang tu sakit. Itulah asal penyakit, penyakit ain. Kalau kita tahu, eh orang ni kalau digeram mengaku tak lama tahu aku sakit kan? Janganlah kita buat sesuatu benda yang boleh menyebabkan dia marah dengan kita. Mudahnya nak elak penyakit ain. Kita kenal penyakit ain, kita tahu cara nak elak. Eh orang ni kan, ini bukan sembarangan orang ni. Kan? Kalau dia tenung aku ni kejap lagi kan, teruk aku kena. Ah, kalau dia dah mulut dia tukar kamit, dia geram dengan aku, parah aku ni. Jangan kita buat sesuatu yang sampai hati dia terasa, yang sampai dia beras hati dengan kita. Cukup mudah nak elak penyakit, penyakit lain. Ya? Boleh kenal. Kita tengok orang tu, kita boleh tahu dia ni ada, dia ni boleh menyebabkan air dengan orang, kita boleh kenal. Tapi tu, saya tak sebutlah kat sini. Takut kita salah guna. Ada cara kita tengok orang, macam mana orang tu boleh menyebabkan air pada orang lain. Ada. Cuma saya tak sebut kat sini lah kan. Kalau air campur sihir Ustaz, dia dah air. Ain, lepas tu campur dengan dia sihir lagi. Sampai menjadi perkara-perkara yang tak masuk akal lah. Sebab dia memang target nak bunuh orang tu. Sebab tu, contoh kan, saya ni boleh menyebabkan Ain. Saya geram ke orang, jin saya yang buat orang tu sakit. Bila orang tu berubat, dia kata, saya yang buat ni. Contoh dia kita berubat kan, dia kata, mamat ustaz tu yang buat. Dia pun datang kat ustaz. Ustaz, saya berubat dengan orang. Orang tu cakap, ustaz yang buat saya. Eh, saya kata, saya tak pernah jumpa tak bomoh pun. Saya tak pernah upah sihir pun. Mana saya tahu. Kamu buat fitnah dengan saya ni. Sebab saya pun tak tahu. Hati saya geram saja, jin tu yang buat. Sebab tu, bila kita berubat, tak boleh sebut, kau ni si mamat tu yang buat kau ni. Jangan sebut. Melainkan Allah yang buka rahsia. Kan? Sebab tu orang panggil sihir ni, mainan jin syaitan ni, tipu daya cukup halus. Kita boleh tahu orang sihir siapa, kita boleh tahu. Ada kaedah ada. Kan? Tapi tak boleh sebut. Kan? Tak boleh sebut. Nah, kalau dia menyebabkan ain dan diupah sihir. Kan? Kalau dia tak mengaku, tak boleh. Kan? Nabi ajarkan kita hukum pegang yang zuhir saja. Hati orang, kita jangan hukum. Kalau Allah buka hijab, kita boleh baca hati orang, tak boleh hukum. Engkau ni munafik ni, tak boleh hukum. Kita kena hukum di Islam. Right? Itulah lumrah kehidupan. Kita yang kena berhati-hati. Kita yang kena jaga hati. Kan, bawah alam tu. Terima kasih Ustaz. Ustaz, sama. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan juga. Contohlah kan, kalau macam betul ke orang kata kalau macam nak elak daripada kena ain kalau perempuan pakai purdah macam tu, betul ke Ustaz? Belum tentu. Oh, ya ke? Bila dah tahu dah apa tu penyakit ain, belum tentu. Kalau pakai purdah pun kita buat gaya perbuatan badan yang menyebabkan hati orang lain sakit, sama juga kena penyakit ain. Kan penyakit ain saya dah serang tadi kan? Bila dah tahu dah macam mana datang penyakit ain, tutup satu badan pun boleh tutup selamat. Eh? Orang alam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kalau ada siapa-siapa yang nak berubat dengan Ustaz pun boleh juga. Nanti nak minta nombor telefon, mesej saya insyaAllah. Nanti saya bagi nombor telefon Ustaz. Ustaz insyaAllah boleh berubat. Sikit-sikit boleh lah. Mana yang boleh turun-turun sikit-sikit boleh lah. Ha. Kalau ada masalah boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
Sama.